Oke, selamat malam pemirsa semuanya, YouTuber se-Indonesia. Kita jumpa lagi dengan tim kami IBS Channel Yogyakarta. Oke, malam ini kita akan melakukan sebuah pembersihan ya, Mas Gawes. Oh, iya, tidak lupa. Kita perkenal dulu ini karena pengganti hostnya yang satu, Mas Arif, sedang ada halangan tidak bisa hadir. Kita ganti dengan Mas Bagas. Oke, host kita yang baru sama kok. Iya, Mas Gawes. Oke. Nanti kita ke daerah mana nih, Mas? Sleman ya? Iya, daerah Sleman. Kita akan melakukan pembersihan jalan. Karena kemarin ada warga setempat yang datang ke sekretariat kita minta tolong untuk menetralisir. Tanya sih kalau rumor-rumornya ya, Mas, itu ada kejadian yang tidak wajar di luar nalar atau logika. Sering ada. Tapi kan, tapi ada dua faktor ya, Mas, itu. Ada dua. Ada nanti karena ada jalan licin atau gimana atau orangnya ngantuk. Kelalaian dari pengendara sendiri. Makanya nanti ikuti terus kita, nanti ada apa? Ada di sana kita ungkap yang sebenarnya. Oke. Ya, stay terus ya di IBS Channel Yogyakarta. Oke, selamat malam pemirsa semuanya. Kita jumpa lagi dengan kita dari tim kami IBS Channel Yogyakarta. Oke, malam ini kita akan mengadakan pembersihan jalan. Ya. Ya, yang karena kemarin kita diundang oleh warga dari Kepanjen. Oke. Karena ada hal-hal yang tidak wajar di Jalan Raya Kepanjen Karang. Maka dari itu kita dari tim IBS Channel diundang di sini untuk menetralisir jalan ini. Ada apa sebenarnya, kok sering terjadi kecelakaan tidak wajar. Tidak wajar atau karena faktor pengendara yang lelah atau ngantuk atau kondisi jalan yang kurang baik atau faktor X yang mungkin memang mengganggu di jalan ini. Dan kami juga berterima kasih kepada masyarakat sini ya, Mas, ternyata antusiasnya warga Panjen, warga Karang. Istimewa sekali, terima kasih untuk para warga Panjen yang telah mendukung kita acara ini. Acara kita nanti berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Dan warga Panjen dan warga Karang selalu diberi kesehatan, kenyamanan di jalan ini. Iya, di tempat tinggal ini. Tapi ini, Mas Bagas. Gimana, Mas? Ini kelihatannya ada rumah kosong ini. Rumah terbengkalai ini. Sekilas kayak gedung Ini. Udah hancur ya, Mas, ya? Udah. Nanti kita lanjut. Ikuti terus tim kami IB Channel Yogyakarta. Ada apa nanti? Ikuti terus. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng biar nanti tahu berita berikutnya. Video-video terbaru update dari kami. Oke. Ikuti terus. Bye-bye. Oke, pemirsa semuanya. Kita sudah sampai di TKP ya, Mas Bagas. Benar, Mas. Maka dari itu kita panggil narasumber dari warga setempat. Dan silakan Bapak, monggo bisa menceritakan. Monggo menceritakan. Monggo Pak, di tengah Pak. Silakan Bapak. Aja. Kali Ibu J. J, siap.
Monggo Bapak diutarakan uniknya di sini. Oh ya. Ini perkenalan saya Pak Murjito dari Kepanjen. Kebetulan di sini saya sebagai tokoh masyarakat Kepanjen. Kemarin itu ada berbagai masyarakat itu ada yang ada usulan gitu. Banyak lagi kami sebagai tokoh masyarakat kan bermusyawarah. Jadi saya mengumpulkan ya pertama Buduko, Pak RW, Pak RT, ngumpul-ngumpul ada keluar masyarakat ini yang berhubungan dengan jalan raya. Ya, jalan raya itu sering terjadi. Ada kecelakaan. Cuman banyak kan masukan, ada ini, ada ya, itu. Jadi ada dua faktor Pak ya. Iya, betul. Faktor kecelakaan itu dari kelalaian pengendara atau jalan yang licin atau jalan rusak, mungkin ya. Juga ada yang iya kalau jumlahnya tidak wajar di luar nalar ya. Manusia jadi nanti kita ungkap gitu. Dilanjut ya. Bapak. Makanya untuk itu kami serahkan semuanya pada kru IPS dan kawan-kawan, semoga lancar-lancar aja. Bu, gimana Bu? Seperti apa kejadian-kejadian seperti yang Bapak utarakan tadi? Itu banyak Mas kejadian itu, terutama saya juga mengalami. Saya kan jualan di perempatan, perempatan Panjen jalan itu kerap mengalami yang mustahil. Contohnya malam Jumat itu loh Mas, malam Jumat kemarin terakhir saya jualan itu ada seekor ular itu, mbok itu apa ular asli atau tidak? Lewat melintas jalan raya itu dari arah Lot, Ngalot, Kidul, barat ke utara. Ular itu? Iya, ular itu besar. Paha saya. Oh, besar berarti. Yeah. Terus besoknya lagi tuh baru kejadian berturut-turut kecelakaan. Oh, gitu. Iya. Ya pasti. Yeah, sampai makan korban juga. Baik ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas informasi. Kami mohon doanya, bantuannya pada Bapak Ibu dan warga Panjen dan warga Karang semuanya. Semoga nanti acara ini berjalan lancar sampai selesai dan semoga bisa bersih. Semoga bisa ternetralisir dari tim kami IBS Channel dan yang diharapkan dari kami warga setempat bisa nyaman, tentram, damai. Seterusnya tidak ada. Amin. Gangguan-gangguan lagi ya Bapak Ibu ya. Semuanya lancar, amin. Normal. Amin. Ya. Sudah. Oke, kami terima kasih. Oke. Kita lanjut pemirsa dan kita langsung aja kita hadirkan sesepuh kita dari IBS Channel, Yogyakarta. Ibnu Budi Satiawan. Silakan Mas Ibnu. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali berjumpa kepada kami tim IBS Channel. Pada malam hari ini saya bersama rombongan menghadiri permintaan warga khususnya di kawasan Sleman Trimulyo mriki. Intinya beberapa minggu yang lalu ada yang mengkonfirmasi ke sekretariat IBS bahasanya minta tolong intinya suruh menetralisir jalan khususnya jalan kampung sebelah ini. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar, utamakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita berpergian, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberi keselamatan. Kecelakaan timbul karena dua faktor, yaitu faktor kelalaian si pengendara tersebut dan yang kedua faktor X. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas itulah Ibnu. Dari Mas Ibnu sesepuh IBS Channel kita dan langsung aja kita perkenal dari kru kita. Silahkan. Langsung kita eksekusi ya. Eksekusi. Oke Mas Dani, lanjut ke sini. Dan ini kru kita IBS yang lama tidak muncul. Siapa Mas? Mi. Nah, oke, Pak Rahmi. Oke. Dengan siapa? Mbak Nani. Mbak Nani. Selanjutnya Yuli. Mbak Yuli. Yang lain mana ya? Ah oh, ini Mbak Dandeli ini. Halo Mbak Mahmud. Ada Mas Bawal.
Mas Gendut, Mas Omeng, oke, dan ada Dokter Tessa dari tim kesehatan IBS channel kita yang mewakili Dokter Andro kita. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari tim kesehatan IBS channel. Saya mewakili Dokter Andromeda. Jadi pada malam ini ya saya menghimbau, kami menghimbau kepada masyarakat yang di sekitar agar untuk memprioritaskan prokes, kemudian tetap mengatur jarak, kemudian juga perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu. Semoga acara hari ini lancar, malam ini lancar, dan semuanya clear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya kembalikan. Dan satu lagi dari kru kita, Mas Ipan. Oke. Terima kasih. Yuk, Mas Bagas. Dan langsung aja kita mulai untuk eksekusi yang pertama. Iya. Kita mohon doanya dari warga Karang dan warga Kepanjen setempat. Semoga kita diberi kelancaran dan warga sini selalu aman ke depannya, tidak ada hal yang diinginkan. Ya, oke. Oke, langsung aja untuk mediator yang pertama. Mediator pertama dipersilahkan. Duduk aja. Adepinnya ya sini kok. Lepas. Ish. Sopo ini. Ini sopo ini. Kamu mau? Aku bengi kini atau orang ganggu kowe. Aku terus terang untuk mandat saka keseluruhan warga Panjen sing nandang resah tumraping dalan lor desa prapatan sing seminggu iki untuk kabar berturut-turut ana kejadian. Nah emang kejadian itu memang faktor kelalaian si pengendara sendiri, okelah warga iso memaklumi itu faktor kemanusiawian, tapi nek kejadian kecelakaan kuwi murni gawean pulau tumbal jalanan ya iki sing bengi iki arep koreksi saiki kowe sapa, maksud arah tujuanmu iki ngopo, kowe asli kene apa saka njaba apa kepiye? Aku sing manggon ning jembatan kek. Oh, kowe sing manggon ning jembatan. Kowe asli kono apa tanduran? Aku kembian yang kono. Terus tugas pokokmu yang kono ini kepi emang manggon nunggoni jembatan po karo usil nyalai wong lewat jika-gara benar ya tak usil. Oh ya, jadi intinya terus ngene aku ning kene niate ming arep buser netralisir sing barang-barang niate nyilakane kursi pengendara, baik pengendara saka luar maupun saka warga kene dhewe. Wes. Dadi aku ning kene ora teges ngusik kowe iki ora. Yo ning luruske. Nek kowe emang jaga ning jembatan, ora gawe ulah, oke lah. Aku juga ora ngusik panggonanmu ning kono. Ning nek kowe iki sikapmu berulah, yo iki terus terang tak luruske. Saya tak takon, contohnya pengguna jalan sing ra bener sing kepiye? Sing tok jegal. Oh, ning goyak-yakan. Terus
orang lak sore jembatan ora ngerti ketok jembatan ora wilayah aku. Oh no. Ya, paham, ngerti. Engko kan iso tak jelaske tak sanke ning warga. Terus tak takon kowe njegali wong pira wae ning kono? Sama, Pak. Ya ming apa jenenge informasi wae. Aku ora arep kepiye-kepiye. Ya nek emang ana pengendara kurang ajar terus tok jegal tok ngene iki sebenarnya dudu kranahmu. Asline kuwi. Intine kowe ora trimo ana wong lewat randhe sopan santun ngono to menurutmu? Piye? Oh, njegali wong 6. Ya. Khusus sing pengendara dalan sing menurutmu galugalan ngono to setok maksud. Kita kok aku itu. Wes sing kebon ngono kuwi. Oh, ya. Terus roh arwahe sing kok jegali kira-kira iso ana ning kiwa tengen kene ora? Sing kok jegal nganti ra ana. Piye? Sesuk sore malam Jumat kliwon. Oh. Ya, paham. Jadi tak jabarke ya. Roh arwah sing dene ning kono kuwi nek kowe mau ngomong sesuk sore malam Jumat kliwon pengen weruh kono nunggoni ning sekitaran kono. Berarti kan filosofine roh arwah kuwi iso ana ning kiwa tengen kene. Pikiran dhewe. Oh, ya. Ya. Oke. Entar. Oke, tak balikke. Dadi ya. Oke. Matur nuwun. Wis gelem ngenehi apa jenenge informasi pituduh tumraping aku engko tak translate ning warga tempat. Intine nek tugasmu kuwi sing manggon ning jembatan kono, gawean kuwi njegali ya. Njegali sing wong-wong kurang ajar intine kan ugal-ugalan ngono to. Ning ya tak luruske kanggo kowe. Sebenarnya kowe ya ora bener ya. Mau ugal-ugal mbokno to, biarno, jarno. Jarno arep ugal kowe nek bengek wis senengno. Besok menah aja tok jegal. Ora bener. Dadi ana wong gawe wong kenal pot seru, kowe merasa terganggu tok serampang. Ibu oglet ora ono. Iki sebenarnya kudu kranahmu. Aku mung meluruskan wae. Ora arep ganggu, ora arep ngusik kowe, ora arep melarani kowe ora. Ning luruske. Nek kuwi sebenarnya kudu tugasmu nggo jegali. Ora apik. Kok makani aku yo. Cek. Terus terang nek jembatan kan milik pemerintah ya. Jadi nek kowe njaluk pakan, njaluk pangan kuwi sebenarnya kudu kranae warga kene. Engko ndak malah ketemune ning musrik. Aku nganake ini terus terang juga nyuwun ro pangeran ming lewat lantaran aku dipercaya warga kene kon piye carane netralisir khususe ngusai barang-barang sing sira nyilakani masyarakat. Luweh-luweh masyarakat Jepol, langkah-langkah masyarakat setempat. Wes intine kowe paham sing tak maksud. Aja tok baleni, soalnya kowe nek emang asli cikal bakal sing manggon jembatan sing gaweane njegali. Kuwi ora bener. Dan kowe iso manut aku ning kowe mau njaluk pangan, terus terang. Aku ora iso nek dengan sistem kon ngono kuwi. Kowe nek manut buku karo aku tak balekke ning nek kowe seh dengan prinsip koyo ngono, ya nyuwun sewu, kowe tak pindah nggon ra manggon ning kono. Ya wis tetep gelem ra gelem bengi tak pindah. Soale kowe mau njaluk pamrih duwe pamrih, kudu njaluk pangan ya. Jadi terus terang kuwi dalan milik jalan kabupaten juga ra iso nek kon kasarane ngenai pangan kowe. Kowe teko ning kono ya manggon dhewe. Kowe golek pangan dhewe. Ning iki mau luwih apike. Tetep kowe tak singkirne wae ora manggon ning kono. Kamu iso. Aku mung pengin terus terang. Bengi iki niate mung netralisir. Ngono to, netralisir saka dalan kepitu tekaning Pandhawa sing entuk info saka warga seminggu kejadian iki berturut ana kecelakaan. Bahkan itu tak logika tak sesuai naluri nalar ya. Nek kecelakaan tak baleni meneh. Kecelakaan kuwi terjadi karena keteledoran si pengendara. Oke lah. Masyarakat memaklumi. Mbung tiba mergo mabuk, mergo kepleset.
wis oke lah warga iso lega lilo iso dipenggali iso dimaklumi yang nek tibane nganti raono tanpa ada faktor keteledoran atau bisa dibilang Mr. X ya kuwi tugasku bengi iki aku intine kon netasir kuwi wis dadi intine kowe arep tak ngalihke opo manggone kene dengan kesepakatan perjanjian aja njegali wong sing sikrane ugal-ugalan meneh ya bener jenenge blayer nek bengek kuwi kan sebenarnya sing bernandang bising masyarakat wae nek kaya kowe rasa ikut andil ning kono piye arep pindah apa tetep arep manggone dengan catatan aku nek kon ngene pangan ra iso wis api iki piye ya tenan ya terus meneh siji meneh aku tak kontrol kowe kan seminggu ini ngene kejadian kecelakaan jelas kecelakaan warga juga mengimbau kepada saya gandeng kowe iki seluk beluk sing manggon ning jembatan wis suwe ning kono kan mesti ngerti alure ya kira-kira perapatan kene tekane jembatan kuwi ana basangan ana sing barang ditandur ora kira-kira menurutmu kowe luwih ngerti wong kuwi ya sak bangsamu takono oh ya ya paham. Oke, okay. Dia menjelaskan bahwasanya di sini nyun sewu mungkin yang diarah rumah itu ada yang lebih mangertosi lebih tahu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, matur nuwun informasine kanggo kowe. Wejanganku welingke kuwi. Dan kowe mau njaluk sak karepku mending apike kowe tak pindah wae daripada engko ana wong ugal-ugalan tok serempet. Soal aku ya juga terus terang nyun sewu ora teges ora percaya kowe ning kono nek kowe mau wis ndek pamrih ora iso ngene pangan arep njegal meneh. Kancamu kaya rasane jembatan? Tolong omongno karo kanca kamu sing jembatan sing manggon ning kono intine dikandhani. Nek do njegal-njegal khususe pengendara wong ugal-ugalan kudu kranae, kudu tugase. Ya bener aku ngrumangsani nek gek masalahane kowe lingguh ning kono mok wer blayer apa sekirane yak-yakan luweh-luweh sing erak ning kono klitih. Nah kuwi, kuwi mungkin ya luweh terganggu luweh mangkel. Ning kono iki nek kok jegal, kuwi jenenge do kranahmu. Aku ning meluruskan. Omnah kowe mesti ngomong wis entuk wong 6. Mbuh saka taun piro aku ora ngerti. Ngono intine ngono ya. Paham to sing tak aturke? Aku mewakili warga kene, ora kranahku. Aku ning kene ora karepku dhewe ya ora. Wis paham ya? Ya. Wis tak apik-apik kandhanono. Luweh-luweh sing sak brayatmu kancamu sing ning jembatan sing gawane njegali wong lewat khususe pengendara sing ugal-ugalan sing kok maksud mau. Kuwi nek kuwi tok tegesno kudu tugase. Ngono ya. Oke. Wis tekan. Nek tak pindah tapi sebelum gue pindah gue ngomong karo sing manggon iku aja do njegali meneh walaupun kuwi udu kranahmu ning tetep ora bener wis saiki tak olehno saka aslimu mbiyen tak sempurnake ben luwih lerem luwih ayem ning kono terus tugasnya sing ning jembatan sak liyane
Suruh-suruh gelem tok rangkul kabeh, aja dokon manggone jembatan. Nek misal ana cikal bakal biyen awal mulane batu pertama ana sing lenggani atau sing lungguhi ning ngono, ben lah dengan catatan sik mungkin ora ganggu. Dadi intine bengi iki sing tak usik sing sikrane nyilakani wae. Paham? Tak dereke pokoke intine kowe ngerti apa sing tak karepe langkung-langkung saka amanahe warga. Petang putih yang mobil, petang putih yang di mobil ada kerdus. Titah. Tidak, tidak. Oke, para pemirsa, itulah tadi mediator pertama kita yang telah kita lakukan pemanggilan, sosok penunggu sini ya Mas ya, ternyata ya. Sesepuhnya yang ada di jembatan, mungkin sudah lama dia bertempat di situ. Dan mereka dia berkata banyak hal juga ya Mas ya. Masih teman. Ada penunggu yang lain. Iya. Di area jembatan timur sampai barat. Iya, benar. Dan kita jadi akan kita bersihkan semuanya nanti. Semuanya karena tadi juga sosoknya tadi menunjukkan ada masih ada sesuatu yang harus ditanyakan. Iya. Jadi untuk itu kita akan langsungkan ke mediator berikutnya ya Mas ya, pemanggilannya. Yang kedua. Monggo untuk mediator yang selanjutnya. Manggonmu yang sebelah nanti. Lah kono. Kowe ning kono iki maksude asli saka kene apa saka njaba? Saka kono. Piye? Oh. Kowe sing asli Mandegani manggon ning omah kono. Bener ngono? Saya tak takon. Dia menyampaikan amanah warga. Anak yang minggu itu ada kejadian bener-bener sehingga resah. Meskipun warga setempat, warga sekitar ini. Nah intinya ada kecelakaan sing beruntun yo selama seminggu. Nah emang kecelakaan itu emang faktor kelalaian si pengendara. Warga iso legolilo sama maklumi. Tapi ini ada faktor X. Iya, seminggu tak ungkap bengi iki. Dadi aku takon karo jenengan. Mungkin wis sing mandekani kono. Aku ora ana sangkut paute saka kono. Kowe ora ana sangkut paute kono. Ora. Oke, nek ora ana sangkut paute runggon korban jalanan kuwi tumbal jalanan, setidaknya kan kowe sing ngenai informasi kanggo aku. Kira-kira ana ora to? Sing niat elek saka jembatan tekane jembatan meneh saka kupetan tekan kulon. Iki kira-kira ana ora barang sing sikiran iki ngrampat nyampar nyandung khususipun pengendara pengguna jalan.
miturut mana ora? Oke, nek sing ngono. Oke. Sing gane njagali oke. Kuwi emang tanduran apa emang ana sing saka murni saka kono dhewe sing niate padha-padha le berulah. Ana sing saka kono. Rasa kok dalane. Oh, kabeh. Ngono. Dadi ana sing tanduran ana sing saka kono. Kowe manggon ning kono wis suwe? Wis. Kancamu kae ora ning kono? Oke, ora kancamu ning kono. Oke. Nek kancamu do melu andil ora? Maksudnya melu nyelamunke wong lewat apa melu sekirane nyambar nyandung, nyilakani. Ono ora kanca-kancamu? Ono. Jalarane apa? Nek emang kowe manggon ning kono saka kono, nek aku takon kanca-kancamu iki ono sing usil kowe muni ono. Kira-kira ngopo to kok dhek usil nyalai wong lewat ngono? Apa emang gaweane dhek ngono apa kepiye apa pengen ning kono dhewe? Oh, karepane dhewe. Ono ajakan ora to? Karo sing pengguna sing pembasang kuwi ono ajakan ora? Maksudnya ono. Dijak ngono. Ono. Oke. Dadi kowe ora berperan randil ya ning ngono. Ora. Wis tak terengi nyuwun ngapunten. Wis jenengan sing kasarane manggon ning papan kono, aku terus terang begitu ora ngusik, ora arep sekirane ganggu juga ora. Meng arep njaluk pituduh gambaran meluruskan wae kepada warga men kasarane khusus pengguna lewe-lewe sekolah di Sokono maupun sekolah Jobo dan iso kondusif iso aman rano alangan meneng. Jadi mau tak garis bawahi, nah emang kecelakaan faktor kelalaian, oke monggo nggak masalah. Tapi nek ono embel-embel, sekolah gangguan-gangguan sing ora jelas, sosok karena mu, jadi aku bengi tugasku tak gusai. Aku ora tau cawe-cawe. Ya makanya kan nek aku ora musik jenengan. Wong kasaran jalan wong ngendi kok nek ora melu andil ning kon dalane kono. Cuman bengi iki ning arep tak resiki sing sekirane ganggu pengguna jalan wae tok melu tok. Oke, dadi tak aturi jenengan lenggah meleh nek emang jenengan wau nyukani sithik pituduh kagem kula nek emang itu salah satunya ana wong sing bebasang, emang ana sing seko kiwa tekan kene sing do melu andil nyilakani. Oke. Lagi bali sing apa-apa kundur tetep jenengan syukur-syukur iso ngandani ya rubrayatmu sing manggon ning omah kono khususe intine aja kondo jahil nek emang kowe saka cikal bakal kono. Aku ora ngepiak-piakke dengan perjanjian ngono. Sing sikrane ora berulah, aku ora tak piak-piakke tak balekke ning sikrane berulah iki tugasku bengi iki. Ini orang ganggu, emang dia manggon di sana. Enggak ada apa faktor yang sekirane jahat enggak ada. Jadi kita pulangkan ben katuran lenggah teng mriko mawon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kudu sabar. Ada tanya. Udah apa men di dinginan di men kuat ini kuatnya lepas dilepas ini mendadak anu ya
masuk ini. Kosong kosong. Siapa lagi? Siapa mana? Hehehe. Sing apik, sing apik, sing apik. Arek. Hehehe. Hei, sing apik. Sing apik. Iya. Siapa lagi? Sing apik. Oke, Mas. Oke, rapo. Jaga niku wetengane sing apik nang warga. Apa? Ketayok. Apa? Sing seru ngomong. Ketayok. Ketayok kah? Yo ben ketayok kah ning ngene yo ben ketayok kah. Bar ngopo? Kan jenengan jaga ning warga aja, iki ketu sing ngono. Eh, sing apik. Sing apik, sing apik. Kan ngopo? Eh, wis sapa tak takon. Omong apik, aku nek aku apik lho. Sing apik-apik. Njaluk pangan. Sik, kowe njaluk pangan ki sik tak takon sik, Dik. Sak durung njaluk pangan kowe tak takon sik, Dik. Ya kan. Oke, pemirsa, itulah tadi mediasi dari kami yang ke ketiga. Iya. Yang kedua, tapi dia kedobelan. Kedobelan. Ada sosok jin yang jahat. Yang pertama tadi anu Mas, yang di penunggu rumah kosong itu tadi ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian-kejadian yang ada kecelakaan di jalan ini. Dan ternyata udah terungkap satu misteri sosok jin yang jahat. Memang benar-benar sebagai pelaku mungkin ya terduga yang menjadi. Tapi mungkin masih ada yang lain. Ada beberapa, mungkin ada yang lain lagi. Tetap ikuti terus dari tim IBS Channel Yogyakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Okay. Dan ikuti terus video-video update dari kami. Okay? Terima kasih. Kita lanjut lagi untuk mediator ketiga. Dokter, sebelahnya ya. Mbak Dewi, bantu, mohon bantuan ya. Yang perempuan, minta lo. Sopo iki? Aku nih aku takon ning ngene ya, terus terang arep golek informasi tak petani sing sekirane kuwi sosok gawe ulah. Sosok sing sekirane nyilakane wong lewat, kuwi sing tak cross check, sing tak netralisir bengi iki. Wes. Saiki tak takon apik-apik ro kowe. Wes suwe kowe manggon ning papan kiwa tengen wilayah kene. Ngapa kowe takon-takon aku siapa orang kene? Apa urusanmu karo aku? Ya terus terang. Aku terus terang untuk mandat amanah sama warga. Jadi aku ndek urusan takon karo kowe.
Mas. Kowe sing tak jaluk iso crito blogku apanane men kepenak. Aku ngerti kowe, aku ngerti kowe ana ning kawasan kene. Ben kowe iki yo ora kelaran, ben kowe ora kesiksa. Makane tak jaluk informasi. Kowe sapa, manggone ndi, gaweanmu apa? Hei, seming tolong merno lho aku takon ku iki. Kowe pengen ngerti aku sapa? Jelas. Aku manggone ngono kowe. Nanti. Ro omah kosong ini ngendi ne? Ratus kok kono aku. Oh, ning seputaran kono. Kowe asli saka kono apa saka Jawa? Apa tanduran mau kepiye? Aku ditandur ning kono. Kowe ditandur ning kono. Terus tugas gaweanmu apa? Tak takon, nek kowe emang ditandur ning kono, tugas gaweanmu apa? Ngapa kowe pengen ngerti aku ning kono apa? Ya memang aku tak iso tak jabar gitu. Terus terang nek kowe iki becik ya aku ora piye-piye. Ning nek kowe iki ning kono andil maksudnya nyilakani pengguna jalan khususnya ya nyung sewu kata lu gak kesekok apa kono ajake ku gaweanku kok. Dadi gaweanmu iki sing nyilakani wong-wong do lewat kowe. Terus motivasinya apa nek gaweanmu ngono kuwi? Intine ngopo kowe ditandur ning kono gawene kon nyilakani wong? Intine iki kon ngopo? Maksud iki ben ngopo? Nek wis wong cilaka, kecelakaan meninggal kan. Kon jaga gaweanku. Aku lha ora golek tumbal ning kono, aku ora ngarep lunga. Lah selama iki entuk urung kowe kira-kira. Wis entuk pira? Nek kowe urung entuk urung lunga iki wis entuk urung. Wis. Lah ngopo nek wis entuk kok kowe isih mbegegek sih ning kono? Kalian kurung rampung ning kono. Ono target ya berarti ya kowe. Yes. Kowe dhewean apa ana kancane sing ditandur ning kono? Akeh kancaku ning kono. Oke. Luwes-luwes kok kowe. Oke. Dadi ing wengi iki rasa gusuwe. Komen inti nih, aku diutus ke perangkat warga setempat kon buser, kon netralisir, kon lungak ke, kon basmi wujud-wujud kaya kowe ngono kuwi. Sing gaweane nyilakani. Ora iso. Iso ora iso kudu iso. Mbuh piye carane? Mbuh piye carane ora iso kudu tak lungake bengi iki. Dadi aku terus terang bengi iki khusus sing sekirane nglampar nyandung barang ra ketok khususnya pengendara jalan bengi iki tak ngalih kabeh. Neng nek kasarane pengguna kesandung kesampar mergo ulah dhewe. Wis dimaklumi. Ming khusus ulah-ulah kaya kowe ngono kuwi sing bakal nanti tak pungkasi. Paham gue? Paham sih tak maksud. Aku rata kelan lungo saka panggonan golek gawean kulo rampung kabeh. Urung ngantek rampung atau rampung sikik kok kita tepan. Aku enggak mau tahu. Ana apa kowe ngurusi urip kowe kok? Mergane, kowe takon ngopo ngurusi musik kowe? Aku untuk mandat. Untuk amanah saka warga setempat. Ya bener kuwi dukran aku ning aku nek jenenge nek amanah, berarti aku sepenuhnya kuwasa aku ning ngono. Dikuwasake. Di intine sak berayatmu, sak gudrahmu, bengi iki tak usik saka papan kono. Aku mbuh kowe arep kepiye, mbalur kepiye. Kena tak sana apa apik lunga nang paite. Kowe ngayal yo, aku nggo cara liya. Kowe kudune paham sing tak maksud. Paham kowe tak maksud. Kowe mau ngomong nek gawean durung rampung durung arep lunga. Sak durunge kowe ngrampunge garunge tak rampunge siki. Ora iso. Iso ora iso kudu iso. Saya tahu ora iso. Ora kandung
Ditambahi mau enggak papan jenak jeng matur sekalian ditambahi nopo nek sekalian sak dereng kula 12 ki jenengan. Wes, intine bengi iki kowe kudu. Kudu lunga. Kowe kudu mati. Men kiwa tangan ngene iki steril. Aman kabeh. Aku ramate niku. Ngendur kowe. La ilaha illallah. Sebentar ya. Kita buka ya. Enam tuh rokok ya. Allah. Buka cari. Nah, dilenggah ke dulu. Saya pun gen, mana ni kau masukkan masuk aja di gen ingin krio krio, ingin tanjiru ni gen sing kosong gen. Oke, pemirsa, itulah tadi eksekusi dari tim kami untuk yang ketiga kali. Iya. Dan ternyata ada sosok goib yang ditanam atau memang sengaja ditanam oleh seseorang yang mungkin dia mempunyai apa ya, suatu tujuan tertentu. Tujuan tahu maksudnya apa, yang jelas dia jahat, sosok yang jahat mungkin suka mengganggu, mungkin menginginkan tumbal atau apa mungkin ya, mas istilahnya ya tumbal ya, dan kita akan terus ungkap misteri di Jalan Kepanjen sini sampai tuntas, sampai habis, sampai bersih. Ikuti terus dari tim IBS dan channel kita. Jogja. Oke, okay. Stay terus. Untuk berikutnya dipersilakan mediator keempat. Tujuanmu apa? Kon si apa-apa ya? Aku undang si apa-apa. Ayo si apa-apa, si apa? Wes, wes apa?
Iki sapa iki? Yo kenal karo aku kowe sapa? Kenal karo aku kowe sapa? Asli cekal bakal kene apa tanduran pas kon jaba pas kon ndi? Urusanmu apa? Urusanku, ini urusanku. Urusanku bengi iki arep ngrusak arep klarifikasi. Tentang kejadian-kejadian yang dalam setempat sing sekirane ora wajar. Jadi aku pengen ngeroh sejatimu iki. Sopo manggone ndi gawanmu apa ning kene? Wes. Cocok panganku ning kene. Oh, golek panganmu ning kene. Kowe teko dhewe apa ditandur? Teko dhewe apa ditandur? Ben angin teko ya ben. Suruh kancamu tekake kabeh ora apa-apa. Sing sikirane elek. Mas. Sait. Nek golek panganmu ning kene tak takon, kowe iki tanduran saka njaba apa kepi awal mulane tak takon. Ora ono urusanmu. Ya beneran. Ora Maya malah ngusik nih gini weh. Ya tenan. Heh? Oh jenan, aku nih niat warung ngusik sing barang-barang sekiranya orang bener. Bisa lah. Eh oke okay lah, enam nih. Berarti jelas. Kau ingin ini barang tanduran. Kau soleh korban biro weh. Kau soleh pangan biro. Pirang-pirang. Pirang-pirang. Wis saka kapan kuwi? Tak takon. Wis pirang taun kuwi golek pangan ngene? Kelingan ra kowe? Pirang taun pirang suwe? Suwe. Nek suwe. Kowe ana kranae ora? Kejadian seminggu iki sing bener-bener Napa kowe ngece-ece? Aku mung takon, ana kerane ora seminggu kejadian wingi sing berturut-turut kuwi, kowe melu andhek ya jelas. Jadi terus terang ya. Tak baleni meneh. Bengi iki aku untuk amanah mandat saka warga setempat dikuasake ning aku kanggo ngusik netralisir dalan sing sekirane njegali wong lewat golek tumbal wong lewat dengan kejadian sing ora wajar. Nek ming kejadian mergo ulah menungso dhewe kepleset mabuk po apa jenenge alangan dengan ketredoran pribadi sing go pengguna motor wis rap digagas karo warga sing digagas diwasrahke ning aku ya kuwi kejadian sing ana ulai kranae karo awakmu kuwi. Guys, saya tak takon. Kowe ditandur ning sebelah ngendi? Tandur yang sebelah nanti gue. Gue ngomong kepenak, nganti nutupi ya nyuwun sewu. Tak pungkasi, sak oyot-oyot mumpung iki. Wes aku gak mau tahu. Suara iso. Ah. Panggonan aku ning ngono. Golek pangan gue ning ngono. Nah, jelas ya. Oh.
iso bali bacot ning kene kecekel ning wis ngopi karo kancamu sing ditandur ning ngono kowe dhewean menawa liyane dhewean wis ana liyane liyane uga kuwi sak empu sak wong apa beda beda-beda Kowe nek bali wis ra iso. Cuma nek mati pun iso. Kowe nek bali wis ra iso. Ning nek kowe mati pindho kemungkinan. Jadi omong no sak brayatmu kancamu. Nek pengin rado kaya kowe, bali karo sing nandur. Niatku ora nglarani kowe ning nglarani karo sing gawe. Terus terang ya mesakno. Wong lewat ora ngerti apa-apa. Ora ngerti jrundrunge. Ya panganku. Ya bener panganmu ning ora ora ngono kuwi. Saya tak takon kowe, tugasmu ning nyampar nyandungi tok piye iki wong iki. Jika lewati po. Selain kuwi, tok jisan dalare. Nabrak, nabrak. Fir kapok. Ya kapok. Rano kapok ngerasa lah kok tak ngonok nih. Panganku. Harga apa weh? Di targetmu. Seminggu berturut-turut mulai kaya wingi wis. Kasarane ya aku rame nyangkut pautke nggon ranah kuwi. Ming sing tak garis bawahi sing sekirane do kejadian ora wajar. Nah ming tledor tak garis bawahi meneh ya. Tledor saka ulahe dhewe aku ora tak gagas. Sing saka ulahmu sing tak urusi. Oh, panganku. Josek. Nek kowe gelem kasarane apa jenenge ra kelaran. Ya wis kuwi mau kebijakanku. Luweh becik. Kowe sing kelaran. Luweh-luweh karo sing nandur juga kelaran. Ben kasarane iki ngrasake. Ora iso. Iso ora iso kudu iso. Ora iso. Sak brayatmu, sak ayotmu juga tak pungkasi bengi. Aku enggak mau tahu. Aku enggak mau ngerti. Sing penting ki wetengan kene sesuk-sesuk aman. Saka gangguan-gangguan saka sak bangsamu. Tapi nek kejadian karena kepedulian si pengendara sendiri. Wis manusiawi. Ora iso. Culno. Ora. Culno. Ora iso. Undangan kanca-kancamu. Kontene jaluk tulung syukur-syukur ana mpumu sing nandur bengi iki mungkin krasa mungkin dhek ngrasake ora ana sing arep ngurusi utawa ngurusi wis ora bakal tak culne kuwi kok panggonane kuna meneh wis pokoke milih kasarane ngenani karo sing nandur kuwi golek pangan. Jibuhe getahe wong. Kuwi nalurine piye? Sing nandur ben kepiye? Abek sugih. Bondone kowe. Ngono. Dadi kowe nggo tumpang kesugihan. Oh. Panganku. Iki ming pekate ming kongkonan kowe iki asine yo. Oh, culo. Ora bakal tak culne. Wis ora bakal tak culne. Dadi omong karo bayatmu kanca-kancamu luwih saka empumu sing nandur kowe ning kono. Bengi iki pungkasan terakhir kowe manggon ning papan kiwa tengen. Iso. Iso ora iso kudu iso. Ora iso. Ora bakal tak culke. Napa kalian tak tulis kan? Jadi kisah yang terakhir pungkasan tak balik ni omong yo. Ono yang ngomong iki bicara nih pungkasan. Kue manggon terakhir neng papan kewatengan gini.
Tolong. Wes. Tolong. Sak urunge kowe tak pungkasi ana siji pertanyaan mehku kowe. Roh arwah sing tok pangan, roh arwah sing tok jegal kuwi kira-kira sing ning papan kene ora? Cetaku. Eh. Oh. Jadi kita coba rabe ben sak maju ben sak maju men doi do sempurna kue los kue do tak pites men do ucul khusus sing tok jegal ya nek meng khusus kecelakaan karena kepledoran manusia sendiri aku ora gagal sing penting meng khusus sing tok jegal kuwi tok tuwo tok gawa culo ning misal kowe ora gelem culo nggih kowe kepungkasan kowe kepuntes otomatis otomatis kan bakal culo aku ora bakal tak culo kowe tak culo itu tak culo orang tetep ora tak culo kowe tak pungkasi pindah biar sungsur ngenani karo sing nandur kowe wis iso iki terakhir ini biang kerok iki soalnya sing terakhir sing bungkasan nggih bungkasan ini wes usai kabeh jadi iki sing kaya ketuane lah kaya sing mandegan sing ngemake sing esok gawa wong piro sing esok cekel wong piro iya kuwi tak cekel tuh kacau tetep ora 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 tak culke ora tak culke wis masa bodho kowe bengi iki kudu pungkas kowe bengi iki kudu rano aku gak mau tahu kowe nyawur omongno sak brayatmu ya si aku yakin kowe minggat kowe pungkas kowe mati kabeh sucur ya karo sing tok gowo karo sing kiwa tengene kowe dalangi ning gonamu tulung culo ora tulung tetep ora tak culke culo ora tak culke bocah kae kok tak culne ora wis ora bakal kowe ngeculke bocah kae ning sesuk swasta bakal nyekel meneh dadi mending kowe sing tak entekke kowe sing tak pungkasi ora tau gak matau Ya. Ah, kok. Cekan iki, cekan iki ya. Oke. Sekeluarga
Arep ngulungake, arep mungkasi, arep mateni kowe. Wes kesepakatan bareng-bareng. Sing disuwun kuwi tengen iki sok aman, ayem-ayem ora resik. Tak baleni meneh yo. Nek ming ulahe menungso dhewe sing do tiba aku ora masalah. Ning nek dheke do kejegel mergo saka ulahmu, kuwi sing tak permasalahke. Masa bodho ya. Jadi nek kowe kelaran sangkutne harus sing nandur. Dhe yo melu kelaran. Nek kowe kepites, tolong keluargane sing nandur kuwi yo melu pitesa. Paham ya? Sedih-sedih banyak-banyak. Di kan lemes awak ya. Piye? Abot. Dilawan yo, dilawan yo, dilawan yo, dilawan. Loro kabeh awake. Dan bilang dari segi terakhir nabrak itu, cuman tak cipuk tanahnya sedikit terus tekan sekulon. Wis terakhir ngarepne berapa lagi ya. Ya, pemirsa, mari kita ikuti suhu kita ini. Kita akan menuju ke suatu tempat yang kemarin saya curigai ada sosok menunggu di sana. Kita akan coba menetralisir jalan di lokasi ini. Inilah salah satu tempat yang kemarin bekas buat kecelakaan, orangnya meninggal dunia. Di sinilah tempat korban kecelakaan yang meninggal dunia. Kita doakan sama-sama semoga arwah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi jangan lupa kita untuk selalu waspada dalam berkendara di jalan raya. Kita jangan lupa selalu berdoa mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua diberi keselamatan. Oke, pemirsa, itulah tadi
netralisir dari tim kami sudah sampai yang keempat ya. Empat, iya, sesi iya, yang keempat yang terakhir ternyata benar banyak sosok-sosok yang ditanam oleh seseorang yang yeah. bermaksud untuk tujuan yang tidak baik. Iya, yeah, tujuan negatif itu biaya banyak. Maka apa? Dari itu kita semua harus selalu ingat pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu tim dari kami IBS Channel, terima kasih para pemirsa sudah mengikuti menonton dari pembersihan live kami ini. Pembersihan jalan yang ada di wilayah Sleman, Yogyakarta. Iya. Dan mari kita panggil salah satu warga. Sekalian kita mohon pamit. Oh, nji. Siap. Oke, terima kasih. Eksekusi kita dari tim IBS Channel telah selesai. Semoga di jalan raya di warga Kepanjen dan Karang dan sekitarnya sudah aman, tidak terjadi apa-apa lagi. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak warga di sini yang telah menjaga keamanan dan mempercayai kita untuk membantu masyarakat di sini membersihkan jalan yang sekiranya sering terjadi hal yang tidak wajar. Semoga kedepannya jadi nyaman dan tentram dan tidak ada pernah kejadian yang terulang lagi. Ya, dan kami dari tim IBS Channel mengucapkan terima kasih dan monggo pesan-pesan dari bapak-bapak monggo. Pesan-pesan dan harapan untuk berikutnya kedepannya. Pertama-tama kami dari tokoh masyarakat Kepanjen dan ini dibantu oleh Bapak RW, Bapak RT dan semua seluruh masyarakat di Kepanjen untuk mengucapkan banyak terima kasih sekali. Dan dari kami tidak bisa memberi apa-apa. Fasilitas maupun apapun yang cuman rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua diberi kelancaran dan mendapat imbalan yang layak dari tim IBS. Amin. Kalau ada kekurangan kami dari wakil dari keluarga dari warga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, matur nuwun sangat. Ya, harapan kami semoga kejadian yang kemarin tidak akan terulang lagi dan semoga yang di daerah sini, warga daerah sini damai ayam tentrem itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat warga di Sleman sini dan kami dari tim IBS Channel Yogyakarta. Mau pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, teng-teng dan aktifkan loncengnya agar supaya mendapat info dan video terbaru dari kami IBS Channel yang berikutnya. Oke, kami akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.